Wih, keren banget dah. Ini senjata MX9 kipas angin, coy ya. Oh, kipas angin tornado. Oh, kita lihat. Oh, keren sih. Oh, keren ya sih, bro. Jakarsi. Oh, aku suka MX9 kenapa, ma bro? Ratingnya enak banget, cuy. Enak banget ternyata masih, ma bro ya. Wow. Ini tuh masih meta sebenarnya, ma bro. Tapi menurut Oce enaknya buat main search and destroy ya. You got friends in me. You got a friend in me. Hey yo, what's up ma bro? Jadi kita kedatangan skin legendary MX9 terbaru ya ma bro ya. Setelah legendary yang ini nih ma bro, ini betul yang pertama nih yang Oce pegang sekarang ya. Dan kita kedatangan skin legendary kedua ma bro. Gokil sekali ya MX9-nya. Beda dari yang sebelumnya ma bro ya. Iron sight-nya beda ya. Wow. Ini apa nih ma bro? Wih, perubahannya keren ya. Beda dari yang lain ma bro ya. Wah, ini sih sangat menarik untuk di spin ya ma bro ya. Oce tidak sabar untuk menggacha jadinya ya kan. Terus ini ada karakter FTL ma bro. Wah, FTL-nya juga berubah sekarang ya. Walaupun masih bentukannya sih masih sama ma bro, tapi kostumnya berubah semua. Emotnya keren juga nih. Wih. Lucu sumpah. Arteri juga begini sih. Ya oke. Terus ada skop ya. Ini buat gali ya. Keren banget skopnya mah bro ya. Wah, buat gali kuburan sampai sekeren ini kawan. Wingsuitnya juga gokil ya. Hand jetpack, chopper, mobil, terus flash drone. Wah, spraynya juga. Wow, pokoknya mantap banget ma bro. Kita langsung lihat aja trailernya, oke? Okay? Yuk. Ih, keren. Efeknya keren. Anjay, trailer skin legendary gak lama-lama ya. Kalau mythic tuh biasanya yang lama. Yuk ma bro, kita langsung spin aja ya. Sebelum kita spin, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing biar hoki ya. A few moments later. Let's go ma bro, kita langsung saja 10 CP. Kira-kira dapat apa nih? Ting, tering, ting, ting. Shovel ya, dapat shovel. Ya ampun, mau ber 15 CP ya. Oce udah lama banget gak hoki ya. Udah berapa lama ya? Terakhir hoki tuh dapetnya karakter. Emotnya lucu asli deh. Agak cringe. Berisik banget nih. Flash drone. Oke, mantap. 100 CP saja kita langsung gas, mabru ya. Elah. Jadi bumbung CP mah bro ya, sayang banget nih. Oce pengen hoki dapat MX9 gitu kan. Waduh. Oke. Dapat mobil gua diin. Kepencet. Ngeselin banget tuh orang ih. Mabru tuh yang ada yang friendlisan sama Oce, tolong jangan invite Oce ngasal gitu lagi di lobby ya. Bisa jadi Oce lagi review kayak gini ngegacha ya. Sangat mengganggu Mabru, mana tadi kan. Ayo, kita ulang lagi Mabru. Let's go. 400 CP kita lanjutin saja. Ya ilah, calling card gak tuh. Boy 750 CP kata aja langsung mabro, kita cepetin saja 1600 CP. Kira-kira dapat apa? Dapat chopper. Dan yang terakhir nih, belum terakhir sih, 2500 CP FTL udah langsung dapat ya. Dan yang terakhir ini, yah, kebiasaan nih skin legendnya di terakhir mabro ya. Oke, gak apa-apa, 3700 CP. Wih, keren banget dah. Ini senjata MX9 kipas angin coy ya. Oh, kipas angin
tornado. Wow, langsung saja Ocha setting loadoutnya. Abis itu kita main ke ranked ya, bro. Let's go. Sebelum kita main, Ocha tunjukin dulu nih kalau FTL megang MX9 nya. Beuh, man. Sebenarnya nggak matching ya dari warnanya, bro. Tapi ya oke lah. Oke, yang penting skin baru ya kan. MX9 kipas angin. Anjas, mantep banget dah, bro. Let's go, main saja. Oke, bro, cuy, udah di dalam game. Mari kita ratakan semuanya pakai MX9 terbaru, cuy. Menurut kalian gimana nih MX9 terbaru, bro? Oke, sebelum main kita inspect dulu lah. Mainnya nanti aja, santai ya kan. Oh, kita inspect. Keren sih. Keren ya sih, bro. Yuk, let's go. Mari kita ratakan walaupun kita telat. Oke, mati satu mah, bro. Dua saja, tiga ya harusnya ya. Mantap mah, bro. Shakarsi. Wow, aku suka MX9 kenapa mah, bro? Strafingnya enak banget, cuy. Kalian rasakan itu. Sangat enak sekali. Wow, Ocha dibokong padahal Ocha di kill 10 lebih ya. Asem lah. Dapat banyak nih. Mantap, cuy. Yo, langsung ratain aja mah, bro ya. Loh, ada orang di sini. Kenapa kamu spawn di sini? Dasar. Aku kan belum siap ya. Ocha kan belum siap, mah, bro, yang nge-aim. Orangnya udah asal nembak baik. Weh, agak nge-lag sih. Enak banget ternyata masih, mah, bro ya. Ini tuh masih meta sebenarnya mah, bro. Tapi menurut Ocha enaknya buat main search and destroy ya. Kalau misalnya buat main domination atau lainnya, mendingan pakai Saber 4 atau Mac 10 mah, bro. Sambil ngomong, sambil ngajarin kalian ya kan. Kok bisa dia aku mati padahal udah pakai diamond mah, bro? Oke. Yang lainnya belum pada yang 2 digit. Ocha sudah 2 digit ngekillnya mah, bro. Lumayan ya. Mantap sekali nih memang nemesan nih. Heron satu aja suka kayak gini tuh. Ocha ngerasa kayak nggak terlalu getar pakai ini. Mana musuhnya sih? Oh, di situ. Oh, aku tidak tahu mah, bro. Oh no. Kenapa orang pakai molotov mah, bro ya? Dan Ocha akan keluarkan predator misil lagi, teman-teman. Oke, mantap. Mana lagi musuhnya? Kasih paham jangan. Oh, oke. Buat middle range masih oke aja sih. Sebenarnya kalau dibanding Saber 4 ya yang sering orang-orang pakai sekarang. Kalau soal fire rate kayaknya lebih kencengan ini deh. MX9. Cuma kalau Saber 4 kan bisa buat long range mah, bro ya. Ini orang toxic banget teman-teman kita kawan. Gak aci main kayak gini ya. Aduh. Mana kira-kira musuhnya ya? Peluru Ocha udah habis masalahnya. Ocha pelurunya udah habis gimana nih? Aku harus apa? Tinju handal nih bos. Wah, jangan bunuh saya tolonglah. Ulti dia segitu frustasinya kah? Mantap.
Oke, mantap sekali mah bro. Yuk kita menang. Idi, keren kan? Keren gak sih? Keren sih menurut Oce. Tapi abis ini Oce mau cobain main search and destroy mah bro. Karena ya seperti Oce bilang, MX9 ini worth it. Masih worth it banget. Tapi DSN sih menurut Oce ya. Idi. Kenapa ya Oce suka nginspengin seperti tiba-tiba gitu ya mah bro ya? Soalnya kayak keren aja gitu kan. Wow, nice bro. Temen Oce udah ada di sana aja mah bro. Motong-motong. Harusnya nih mereka tuh semua ke A gitu kan. Wah. Terus Oce ngeflank. Oce gak suka banget tuh orang-orang kayak gitu tadi mah bro. Ngebokong tiba-tiba. Wuh, kita putarin lagi dong. Masa gak puterin emang bro ya? Putar, terus pasang di B, ya kan? Gitulah mah bro caranya mengelabui musuh. Totonya dia di sini, kan ngeselin gitu kan? Jump scare aja. Duar, kekok. Ya, dia udah sakit banget sih sebenarnya. Ya maaf senjatanya Saber 4 mah bro. Saber 4 tuh ya, sakit banget sih. Dengan jarak yang agak long range gitu kan. Ya Allah mah bro kena concussion. Cepat kita harus melawan teman kita mah bro. Enemy contact. Enemy contact. Last player standing. Finish it. Iya, kalah dia mah bro ya. Kalah. Agak long range dikit. Lo. Kabur. Sebenarnya apa itu kabur ya kan? Iya. Mati dia mah bro, instant kill lumayan. Yo kalau kena semua re, instant kill oke. Penuh perjuangan banget sih mainnya di malam-malam mah bro. Tuh. Mamam. Terlalu nge-spam dia ya. Kuhitung berapa jumlah peluru yang keluar ternyata. Yoi, langsung saja ke bokong satu-satu deh. Nggak pakai lama. Memang ini senjata andalan flanker ya, bro. Para flanker tuh biasanya pakai beginian, oke? Okay? Kalian mau lihat orang ini mati tidak? Iya, mana kira-kira musim, bro? Nice, teman kita. Yoi Allah. Kayak bentar gitu game-nya ya, tapi lama, bentar tapi lama. Wih, keren. Walaupun agak sedikit tidak matching ya FTL. Mantap. Bener kalian gimana mah bro? Keren kan? Ini masa nggak keren sih mah bro, ini keren loh ya. Jangan salah kalian ya. Langsung aja Oce kasih gunsmithnya. Betul ini masih sama sih gunsmith atau attachment sama yang Oce pernah bikin video terakhir QQ9 itu. Harusnya sama mah bro. Pakai standard light barrel ya. Habis itu ini pakai built in silence juga nggak apa-apa kalau kalian mau pakai suppressor ya. Terus jail stock, terus tactical foregrip A dan large caliber ammo. Terus yang terakhir firm grip tip. Udah gitu aja mah bro ya. Kalian udah tahu fungsinya semua kan? Kalau nggak tahu tanyain aja biar para mabro yang menjawab. Oke, mabro kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro. Kalau kalian mau beli akun yang ada senjata MX9 gokil ini mabro ya, langsung aja follow Instagram @katajubilin. Biasanya itu beberapa hari setelah nih spinan rilis nih mabro ya, atau senjata skin legend ataupun mythic yang baru rilis, biasanya beberapa hari sampai seminggu lah itu biasanya keluar langsung akun-akunnya. Oke, itu biasanya lebih terjangkau di sana mabro. Langsung aja ya follow, oke. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini mabro. And yep, see you mabro. Makasih semuanya. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.